Pemilik travel di Kabupaten Bungo tampaknya sudah mulai gusar. Pasalnya, sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, belum ada peningkatan penumpang baik dari kabupaten maupun dari luar daerah. Meski sudah tampak, mulai ada yang melakukan mudik. Namun diprediksi peningkatan terjadi setelah pegawai pemerintah libur pada Sabtu atau Minggu hingga malam takbiran. Untuk tarif sendiri sudah naik beberapa hari lalu. Seperti rute Bungo Jambi yang sebelumnya Rp100.000 per orang, sekarang naik menjadi Rp130.000. Sedangkan Bungo Padang naik Rp110.000 dari sebelumnya Rp85.000 per orang. 5% dari harga. Di hari biasa loh? Hari biasa ongkosnya 100, sekarang menjadi 130. Itu yang di Jambi Padang apa? Jambi Bungo Padang, Bungo Jambi. Bungo Jambi kalau Padang? Padang 110. 110 Padang. Dari harga 85 menjadi Arif Rizal, Jambi TV.